masuk. Udah, Bi. Lepas baut as. Lepas baut shock. Asok Honda Beat ya, kita buka kancing dulu ini asok. Kancing lepas. Cuci dulu.
karena hasilnya masih sangat bagus, nggak usah diganti. Dan oli sok. Masukkan kembali pir. Menutup. Terus kancing. Lalu kita pasang tutup seal. Selesai sudah. Cara mengganti asok dan oli sok. Karena ini sealnya masih bagus, nggak usah diganti. Kita langsung pasang ini sok.
pasang baut. Tinggal satu lagi. Lalu kita pasang baut kembali. Baut. Ya, kita kencangkan baut kembali. Selesai sudah cara pergantian oli shock dan as shock breaker. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay?